Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak sadayana, siswa sinarang siswi kelas 8 SMP Itazkia anu dipika dedek ku Ustad. Wilujeng anjing, wilujeng patepang deui sareng Ustad dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nanduk sekalian, siswa dan siswi kelas 9 SMP Itazkia, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ustad di mata pelajaran bahasa Sunda. Dina dangat ayeuna, urang baris diajar ngeunaan pengajaran kaopat anu jejerna nulis laporan kegiatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bab 4 tentang menulis laporan kegiatan. Mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah dan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Nitenan laporan kegiatan atau mengamati laporan kegiatan. Dilihat dari kebahasaan, bahasa yang dipakai adalah bahasa formal, ya. Bahasa yang digunakan formal seperti karya tulis ilmiah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa formal sebagaimana karya tulis ilmiah. Ditilik tina susunanana, dilihat dari segi susunannya, laporan kegiatan ditulis dumasar kana rarangkai outline anu ilahar sok kapanggih dina proposal-proposal kegiatan. Laporan kegiatan ditulis berdasarkan kerangka atau outline yang biasanya juga kita temukan dalam proposal-proposal kegiatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kasang tukang. Kasang tukang nyata latar belakang. Anu kedua tujuan. Anu katiluna waktu jeung tempat tujuan. Anu kaopatna nyaeta pamilon atau napi atau peserta, ya. Waragad yaitu dana atau biaya. Kegiatan nyaeta rincian kegiatannya seperti apa. Dan panutupnya atau penutup. Nah, berikut kita akan lihat bagaimana contoh laporan kegiatan, ya. Jejerna wisata budaya ke Kampung Mahmud. Judulnya yaitu wisata budaya ke Kampung Mahmud. Kasang tukang atau latar belakang. Ku pangaruh modernisasi jeung kamajuan zaman, kiwari beuki loba budak budaya urang anu kalindih ku budaya deungeun. Dengan pengaruh modernisasi dan kemajuan zaman, sekarang semakin banyak budaya-budaya kita yang terkalahkan oleh budaya orang lain. Para remaja loba anu henteu apal kana adat kebiasaan orang Sunda anu ngandung ajen-ajen atikan anu luhung. Para remaja banyak yang tidak kenal adat kebiasaan orang Sunda yang banyak mengandung nilai-nilai luhur. Eta sababna kudu aya kegiatan anu bisa ngawanohkeun para remaja atau para siswa di sakola karena budaya Sunda nu aya di tatar Sunda. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengadakan kegiatan yang untuk mengenalkan para remaja dan para siswa di sekolah terhadap budaya Sunda yang ada di tatar Sunda. Dumasarkan kasang tukang pemikiran eta, SMP Sunda Mekar ngayakeun kegiatan wisata budaya ke Kampung Mahmud. Berdasarkan kepada latar belakang pemikiran tersebut, maka SMP Sunda Mekar mengadakan kegiatan wisata budaya ke Kampung Mahmud. Ya. Tujuan. Ia wisata budaya diayakeun kalawan tujuan. Ya, wisata budaya ini diadakan dengan tujuan. Hiji, sangkan para siswa wanoh kana adat kebiasaan di Kampung Mahmud. Pertama, agar para siswa kenal terhadap adat kebiasaan di Kampung Mahmud. Dua, sangkan para siswa bisa ngajenan kana budaya anu hirup di eta wewengkon. Dua, agar para siswa dapat menghormati budaya yang hidup atau berkembang di wilayah tersebut. Tilu, sangkan para siswa boga tekad jeung semangat pikeun miara banda budaya titinggal karuhun. Yang ketiga, agar para siswa punya tekad dan semangat untuk memelihara budaya peninggalan leluhur.
Tilu, waktu jeung tempat tujuan. Wisata budaya lumangsung dina tanggal 15 November 2017. Kalawan tujuan Kampung Mahmud di Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Ya. Ngartosnya tamat kedah diterjemahkan. Opat, pamilon. Pamilon teh nyata peserta. Jumlah pamilon 255 orang. Nyata 250 orang siswa jeung 5 orang guru pangaping. 5. Waragad, biaya tanapi dananya. Waragad ieu kegiatan teh tina iuran para siswa anu gedena Rp50.000 per urang jeung dana bantuan ti sakolah. Dana ini untuk kegiatan ini berasal dari iuran para siswa yang besarannya Rp50.000 per orang dan ada dana bantuan dari sekolah. Eta waragad teh digunakeun pikeun transportasi nyaeta ongkos bus, mayar karcis di lokasi jeung konsumsi di perjalanan. Nah, dana itu digunakan untuk biaya transportasi yaitu ongkos bis, membayar tiket di lokasi dan konsumsi selama di perjalanan. Kegiatan. Ya. Rincian kegiatannya, di Kampung Mahmud para siswa ningalian kaayaan lembur. Di Kampung Mahmud para siswa melihat-lihat keadaan kampung. Ngitenan wangunan imah panggung serta nanyakeun adat kebiasaan urang dinya. Kucara ngawawancara sababaraha tokoh masyarakat. Mengamati bangunan rumah panggung dan bertanya tentang kebiasaan orang setempat dengan cara mewawancarai beberapa orang tokoh masyarakat. Para siswa oge jarah ka makam Eyang Abdul Manaf anu mimiti ngadegen Kampung Mahmud. Para siswa juga berziarah ke makam Eyang Abdul Manaf untuk yang pertama kali mendirikan Kampung Mahmud. Hasil nitenan kaayaan di Kampung Mahmud bisa dicindekeun sawatara perkara ieu dihandap. Hasil dari pengamatan di Kampung Mahmud dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. A. Kampung Mahmud teh perenahan di Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Kampung Mahmud terletak di Desa Mekarahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Kaasup kampung anu masih keneh tukuh nyekel adat istiadat ditinggal karuhun. Termasuk kampung yang masih teguh memegang adat istiadat peninggalan leluhur. Dina kehidupan sapopoe aya panterangan anu teu meunang dirempak ku masyarakat di eta wewengkon. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat setempat di tempat tersebut. B. Nurutkeun sajarahna, Kampung Mahmud teh diadegkeun ku Eyang Abdul Manaf. Berdasarkan sejarah, Kampung Mahmud didirikan oleh Eyang Abdul Manaf. Dina zaman Walanda anjeunna ngamukim di Mekah. Pada zaman Belanda, beliau bermukim di Mekah. Samemeh mulang ka lemah cai, kungsi ngadoa sarta munajat ka Allah di Kubah Mahmud nu aya di wewengkon Masjidil Haram. Sebelum beliau pulang ke tanah air, pernah beliau berdoa bermunajat kepada Allah di Kubah Mahmud yang ada di wilayah Masjidil Haram. Anjeunna menta pituduh di mana tempat pamulangan anu bakal moal ka tincak ku Walanda. Beliau meminta petunjuk kepada Allah di tempat mana beliau harus kembali yang tidak akan didatangi oleh Belanda. Nya meunang ilapat yen tempat anu kudu dijugjug teh nyaeta wewengkon Ranca. Akhirnya beliau mendapatkan ilham bahwa tempat yang dapat dituju yaitu tempat yang namanya Ranca. Eta sababna Eyang Abdul Manaf tuluy ngajugjug ka tanah Rancan wae di deket Walungan Citarum di Pasisian Bandung. Itulah sebabnya Eyang Abdul Manaf langsung menuju ke tanah Ranca yang ada di dekat Sungai Citarum di pinggiran Kota Bandung. Kitu sasakalana naon sababna ieu lembur dikaranan Kampung Mahmud. Inilah sebabnya mengapa kampung tersebut diberikan nama Kampung Mahmud. C. Di Kampung Mahmud loba keneh wangunan imah panggung. Di Kampung Mahmud masih banyak bangunan rumah panggung. Sawarehna deui imah gedong, sebagian lagi rumah panggung. Sawarehna deui imah gedong, sebagiannya lagi adalah rumah gedung. Baheula lama imah teh kabeh oge panggung cenah. Dulu semua rumah itu rumah panggung.
Sebab itu wasiat Ayang Abdul Manaf temenang nyieun imah permanen ku tembok. Sebab itu adalah wasiat dari Ayang Abdul Manaf, tidak boleh ada orang yang bangun rumah permanen dari tembok. Di hiji tempat aya makam tempat pangjarahan. Di satu tempat ada makam tempat berziarah. Ya, di gapura ada tulisan Makom Mahmud. Di gapuranya tertulis Makom Mahmud. Anu dikuburkan di dinya teh Eyang Abdul Manaf jeung karuhun Kampung Mahmud sejenna. Yang dikuburkan di sana adalah Eyang Abdul Manaf dan leluhur Kampung Mahmud yang lainnya. Ia makam sok hanuteun bae ku anu ngadon jarah di mana-mana, boh di Bandung, boh di daerah sejen. Ia makam ini selalu ramai dikunjungi oleh orang baik dari Bandung maupun dari wilayah lainnya. D. Aya sababaraha panterangan di Kampung Mahmud teh nyaeta. Ada beberapa panterangan di Kampung Mahmud yaitu hiji, teu meunang nyieun imah tina bahan tembok atau permanen. Gak boleh membuat rumah dari bahan tembok atau permanen. Dua, teu meunang nyieun imah ngagunakeun kaca. Tidak boleh menggunakan membuat rumah yang menggunakan kaca. Tilu, teu meunang nabuh goong. Tidak boleh memukul gong. Opat, teu meunang nyieun sumur. Tidak boleh membuat sumur. Lima, teu meunang ngingu soang. Tidak boleh memelihara angsa. Eta panterangan-panterangan teh aya pakaitna jeung gentingna kaayaan dina jaman Walanda harita. Panterangan-panterangan itu ternyata ada hubungannya dengan gentingnya keadaan di zaman Belanda pada saat itu. Kusabab Eyang Abdul Manaf hayang ulah ka nyahman ku penjajahnya lingkungan lembur oge kudu simpe. Oleh karena Eyang Abdul Manaf ingin agar tempat tersebut tidak diketahui oleh penjajah, maka beliau ingin kampung tersebut sepi. Ulah aya sora gong atau soang, tidak boleh ada bunyi gong atau bunyi angsa. Sabab bakal babari kapanggihan ku Walanda, sebab akan mudah ditemukan oleh Belanda. Kitu deui oge imah oge ulah make kaca ngarah nungeusina teu katenjo saha-sahana. Nah, demikian juga rumah yang itu tidak boleh pakai kaca agar tidak diketahui siapa saja yang ada di dalamnya. Ayeuna mah eta panterangan teh geus loba nu dirempak. Nah, kalau sekarang pantangan itu sudah banyak dilanggar. Ada sebabnya eta pantangan teh geus teu salui jeung kaayaan zaman. Karena sebabnya karena pantangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Penutup. Nah, penutupnya sanggeus nengetan kehidupan orang Kampung Mahmud setelah mengamati kehidupan orang-orang di Kampung Mahmud. Tetela yen urang kudu miara sarta ngajenan kena tradisi titinggal karuhun. Ternyata betul sekali kita harus memelihara dan menghargai, menghormati terhadap tradisi peninggalan leluhur. Eta tradisi teh naha anu mangrupa wangunan upamana bae imah, paparabotan jeung sajabana atawa anu mangrupa adat kebiasaan hirup sapapoe. Tradisi tersebut dapat berupa bangunan seperti rumah, perabotan dan lain sebagainya. Atau berupa adat kebiasaan hidup sehari-hari. Orang henteu sakabeh panterangan karuhun teu bisa dirumpah. Ternyata tidak semua panterangan itu tidak boleh dilanggar. Di Kampung Mahmud eta panterangan teh disurahan deui sarta diluyukeun jeung kaayaan zaman kiwari. Di Kampung Mahmud panterangan tersebut diperbaiki kembali ya, dan disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Kunitenan adat kebiasaan orang Sunda sakumaha anu katinggal di Kampung Mahmud, moga-moga bae sing jadi pelajaran ke para rumaja atau para siswa yen urang kudu ngarahargaan kana banda budaya titinggal karuhun. Dengan pengamatan adat kebiasaan orang Sunda yang sebagaimana yang terlihat di Kampung Mahmud, semoga jadi pelajaran bagi para remaja dan para siswa bahwa kita harus menghargai peninggalan budaya leluhur ya. Nah, eta panginten anu tiasa kapehatu dan dengat ayana eta contohna mangga di seratkeun anu tadi di naon mana teh anu tadi tos di seratkeun eta babagian tina laporan kagiatan nya. Mun saya kitu wae panginten ngaturkeun nuhun kana perhatosanana urang tutup wae kudu akhir para majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.